What's up guys, jumpa lagi dengan aku, Mevel. Jadi guys, hari ini aku akan mainin sebuah game di mana game ini menceritakan tentang aku yang noob dan akan menjadi pro player. Lebih tepatnya ingin menjadi ya. Nah di sini guys, aku punya mainan yang dia itu kayak mainan zaman dulu lah ya, kayak apa ya, game-game gitulah ya. Dan aku harus menantang orang-orang yang ada di sini. Dan sekarang di sini ada banyak banget orangnya ya. Ada noob, ya kan? Ada pro, nih. Ada noob juga dan ada banyak lagi di sana, guys. Ya, cuman karena kita masih noob, kita akan mulai dari yang paling noob dulu. Hei, kamu pasti kamu sangat noob ya. Lihat cara kamu bermain. Dia noob banget pasti, guys ya. Get dead, bro. Gak padahal aku yang sangat bebas. Alright guys ya, jadi kita akan langsung challenge saja, let's go. Okay. Jadi di sini dia kayak ngasih aku card gamenya gitu dan kita battle. Apa ini? Oh alah, ini game angkat barbel ya. Let's go. Ini mah easy guys. Ini mah easy bro, too easy for me man. Oke, kita akan main biasa aja ya. Kenapa tetap dikasih iklan woy? Oke, guys, kita udah menantang yang pertama dan berhasil. Ya, oh aku dapat game lagi nih, game baru nih ya. Jadi nanti kayaknya kita ngalahin mereka dan kita dapetin game yang mereka mainin guys ya. Alright, di sini ada noob yang lain. Oke, kita coba tantang dia. Oh kita yang milih gamenya. Alright, let's go. Gamenya apa nih? Hah? Ini apa nih? Oh no, game teman-teman kah? No, I'm noob, bro, guys. Oh no. Oke, masih menang, masih winnable. Lawan noob sih sampai kalah kebangetan sih. Iya nggak sih, guys? Oke, kita dapetin 47 ya. Let's go. Ya, noob-noob ini terlalu easy, guys, buat aku yang udah main game bertahun-tahun. Ya, walaupun ini game retro ya. Jadi ini game-game zaman dulu, guys, ya. Jadi ada kayak angkat barbel, kemudian ada ini apa nih? Ada permen-permen gratis nih. Bisa kita ambil kan? Oh, lumayan guys ya. Lumayan. Kita akan coba tantang yang kasual mungkin nih, guys. Oke, guys, langsung kita tantangin aja. Oke, pakai game yang kita punya, guys. Alright. Berarti mungkin cuma tingkat kesusahannya aja ya. Yang bikin kesusahan. Nah, ini mah easy guys, too easy, man. Enggak ada musuh yang lebih susah kah? Kasual. Kasual berarti orang biasa ya. Kalau noob mah udah nyoba berkali-kali dan tetap kalah ya guys. Oke. Oh, harus main berkali-kali biar kita dapat game lain guys ya. Oke. Mungkin kita akan coba tantang kasual yang lain. Kamu lagi kah? Enggak. Kita akan cari yang mbak-mbak mungkin. Mungkin yang cewek lebih jago guys. Setuju nggak kalau misalnya yang cewek lebih jago main game? Setuju nggak? Yo mbak, kita battle ini aja lah guys ya, yang easy lah ya. Ayo sini battle sama aku sini. Ah ini mah. Itu easy guys. Terlalu easy guys. Ini mah cuma pencet tombol-tombol doang. Udah auto win bro. Wah ini ada game baru guys. Kita punya game baru kawan. Okay, nice one. Kita punya game baru tadi kayaknya. Ada game kayak orang-orangan kuning gitu ya. Let's see. Kita coba lawan lagi yang apa ya, kasual dulu mungkin ya. Wah ada yang hardcore guys. Ada yang lebih susah. Cuman aku mau coba lawan yang kasual dulu, lumayan lah ya. Kita ngetes game baru lawan kasual. Jangan nanti kita lawan yang hardcore atau yang pro. Kita cupu guys ya. Oke, what is this? Oh, ngindarin. Aduh, no. Oke. Please. Nah, ini mah kayak itu mah guys. Kayak game Google. Game Google Chrome. Oke. And where we... No. Let's go, we win. Too easy, man. Oke. Oh, bisa dapetin lagi guys ya kalau kita main berkali-kali ya. Oke. Cuman permen buat apa nih permen? Oke. Di sini permen buat dapetin gamenya ya guys ya. Oh my god, ada gamenya banyak banget sih. Tapi mahal-mahal coy. Mungkin kita lawan pro player. Oke, I will say. Jangan. Kita nggak boleh kurang ajar guys. Kita harus urut ya. Dari noob, dari kasual, dan kemudian kita akan melawan yang hardcore. Right, hardcore. Here we go. Ini yang pusat apa aja gampang ya. Gampang gak sih? Let's see guys ya. Cuman kayaknya ini easy banget bro. Oh my god, dia juga kenceng guys. Oh no, dia kenceng. But I'm better than you bro. 41 coy. Sangat cepat. Oke, kita akan coba lawan hardcore yang lain. Kayaknya dapat permainnya lebih banyak ya. Oke. Let's see. Battle lagi kita.
Ini terlalu isi ya sini mah. Aku pengen kelar bro. Sampai lebih aku pijitannya. Oke, kita dapat game baru lagi guys. Kayak bola baseball mungkin. Oke. Oh, lumayan sih. Lumayan. Bentar. Itu ada apa ya? Oh, itu ada game lain guys. Ada game lain kah? Ada kartu game lain. Take it. No, nggak bisa. Nggak ada iklan soalnya. Oke. Yaudah kita akan tantangi hardcore-nya lagi. Ini udah tadi ya? Oh, belum kah? Kita coba game yang baru ya. Oh my god, terlalu deket bro. Oke, apa nih? Oke, oh, pentung-pentungan. Alright, jangan sampai miss. Please, kita lawan hardcore lu guys ya. Terlalu easy bro for us, man. Ini mah terlalu easy kawan. Let's go. Here we go. Wow. Oke. Easy guys, easy. What? Hacker? But not today bro. Karena kita akan coba lawan yang lebih jago lagi. Ngomong-ngomong, ini kita sambil ngumpulin game card-nya ya. Kita akan coba pakai yang ini ya. Ini harusnya susah ya. Harusnya agak susah nih lawan dia nih. Let's go. Oke. No, hampir. Ya bro. Bro, we need to win bro. Let's go. Oke. Selisih sedikit guys skornya. Oh my god, skornya selisih sedikit. No. Why? What? Woi, gak bisa guys. Guys, gak. Kok lawan noob sih? Lawan rumah kita ini aja guys ya. Gak bisa guys, woi. Itu kok dia poinnya nambahnya lebih cepat daripada aku guys. What? Oke, ini aku pesap dulu bro. Bentar. Angkat barbel dulu bro. Oke. Naik ya. Enggak, aku pokoknya akan melawan yang pro. Ayo pro, woi. Sini kau. Kita coba lagi guys. Jadi kalau misalnya dia lebih cepat, bukan salahku dong. Oke, let's see. Ayo please cepat. Bentar guys. Kayaknya makin ngojok sini dia makin. What? Kenapa dia bisa lebih cepat dari aku? Oh my god, kita diledek guys. Kita diledekin. No. Agak susah nih lawan yang pro nih ya. Namanya juga pro player ya guys ya. Dia mungkin udah mengikuti lomba mukul baseball ya. Kita coba yang lain guys. Pro yang lain mungkin lebih cupu ya kan. Oh, aku mulai dari game yang lain guys ya. Kok ini lagi? Woi, aku pilih yang ente bro. Oh enggak. Oh my god, dia cepet. Enggak, aku lebih cepet bro. Aku lebih pro player bro. Lihat nih. Lihat, aku lebih pro player daripada dia. Aku lebih pro player, sorry ya. Kalau yang game pertama aku lebih pro player guys ya. Kita lihat lawan hardcore yang lain tapi dengan game yang lain ya. Let's see. Kita lagi belajar dengan para pro player guys ya untuk mengalahkan seorang hacker. Nah ini dia ya. Kita akan coba yang game kedua. Jadi kita akan coba ya guys ya, cobain ya. Game kedua tuh apa sih nembak ini ya? Oh iya bro. Kita tembak bro. Kita akan jadi pro player bro. Oke, let's go. Ini mah easy bro. No, jangan remehin. Oh, menang. Masih easy. So easy, man. Kita akan coba lawan pro player yang lain. Oke. Pro player yang ini terlihat sedikit berbeda sih, guys, ya. Alright. Ya udah, aku akan beranikan diri untuk mencoba game baru dengan pro player. And let's see. Oh, what? Oke. No way. Please no, dia kenceng banget poinnya guys. Miss, please. Selisih satu skor tadi gara-gara satu bola ada yang miss guys. Gak, aku gak terima. Aku akan coba tantangin dia lagi. Hey, pro player, come pro player. Gimana ini guys, gak bisa guys. Pro playernya gak bisa dilawan, gak bisa ditantang guys. Yaudah kita coba pro player yang ini dah ya. Yuk, bola lagi please. Ayo, let's go. Let's go, kita lawan yang bola lagi please. We can do this, please. Let's go, kita spam. Let's go. Here we go. No. Aduh, gak, bener-bener gak boleh miss deh guys kayaknya guys. Please. Menang. We can do this. Oh, let's go guys. Let's go banget gak sih adik-adik. Oh my god. Susah juga ya. Ini pro player yang tadi nih, yang mbak-mbak nih. Aku akan tantangin dia main. Aku masih penasaran guys. Ayo mbak, kamu tadi lawan ini kan sama aku kan. Let's see. Oke.
please. Ayo, kok dia lama banget sih guys ngelemparin buat aku, ay. Bentar, kok ngelemparin buat aku nya lama banget, nggak bisa gitu dong. Coba lagi. Mungkin sama masnya yang ini kita bisa menjadi pro player lebih baik ya guys ya. Ini kah? Mencet ini kah? Mencet sambil dipencetin kah? Guys, no. What? Gak ngerti guys, aku game yang itu gak ngerti sih guys ya. Aku sudah gak sabar lawan hacker ini. Cuman aku masih ingin berguru ya guys ya. Bentar, sedikit lagi bro. Kita akan coba yang ini aja deh, gak apa-apa deh ya. Let's go. Oke. Harusnya sih menang ya. Ya gak sih guys, kita udah berguru sama Google Chrome bro. Chrome maksudnya ya. Oh no, one more please. Oh, let's go, we win guys, we win. Aku masih belum bisa lawan yang baseball tadi loh. Oke guys ya, untuk terakhir kalinya guys ya, kita akan menantang pro player dengan game yang baru, oke? Kalian ngomong-ngomong tulis di kolom komentar apakah kalian pernah mainin game-game yang ada di sini guys ya. Aku sih beberapa ada yang pernah ya. Basket ya ini ya. Oh no bro. Oh no way. Oke, pas naik. Oke. Ah, ini mah easy sebenarnya. Ini mah sebenarnya easy guys ya, cuman aku tadi belum dapat momentumnya ya. Oke. Kita coba sekali lagi guys ya. Ini gampang yang ini. Game terbarunya gampang ya ini ya. Pas naik kita lempar. Oke. Let's go. Pro player aja tidak mampu guys melawan aku guys. Pro player aja nggak mampu lawan aku coy. Dan ini guys adalah saat terakhir kita melawan hacker. Oke, jadi sini aku udah ngumpulin beberapa permen. Oke, di mana aku bisa beli game baru guys ya. Dan game itu aku mungkin akan beli Bubble Smash aja karena duitku dikit guys. Ah, miskin bro. Oke. Kita udah beli game baru dan kita akan langsung coba melawan hacker guys ya. Hacker berarti dia adalah orang tersusah yang ada di dunia pergaman. Ya pro player aja bisa kalah guys sama hacker ya kan. Jadi di sini kita akan coba. Bukan yang ini dong. Kok yang ini gamenya? Wait. Apa ini guys? Apa ini bro? Oh no kah? Kita ini guys, kita harus nusuk ya guys. Oh gitu. Oh no way bro. Bro, oke, gak ada harapan menang lawan hacker guys. No, hacker sangat susah bro. Ya cara dia mulai adek kita guys ya. Nggak, aku nggak akan menyerah. Aku akan coba lawan hacker lagi, please hacker. Nggak bisa guys lawan hackernya. Aduh, tadi kita belum tahu konsep gamenya loh. Ya udah kita nantang hardcore dulu ya, biar bisa nantang si hackernya ya. Oke. Sambil kita akan melawan hacker, kita akan belajar guys ya. Oke, let's see. Oke. Bisa, dia bisa kayak medang-medang kita. Cio. Oke, let's go. Please bro, please. Masih menang ya harusnya ya. Oke guys ya, we can win. Let's go. Let's go, and here we go. Oke. Lawan hacker lagi kah ini? Aku penasaran sih, hacker berarti dia kan gak bisa dikalahkan ya kan? Harusnya. Berarti kalau misalnya kita bisa mengalahkan hacker ini, kita adalah orang paling jago di antara pro player guys ya. Atau kita sendiri bisa disebut hacker? Maybe. Cuman aku akan coba game ini dulu, kalau nggak bisa kita akan coba game lain ya. Susah guys ya ini emang. Kita harus gerak-gerak terus gini bro. Nih, tuh. Oke. Let's go, ayo tuh anti. Oh no, dia cepet banget guys. No, that's so close, man. Hey guys, aku masih penasaran guys. Hacker, ayo hacker. Mana hackernya? Gak bisa diajak battle. Aduh, ya udahlah kita lawan pro playernya bentar ya. Ada game baru nih guys, mumpung ada game baru. Aku mau coba pakai game baru ini ya untuk lawan hacker. Oke. Harusnya sih ini menang sih. Harusnya sih aku menang sini. Ini mah easy guys ya. Cuman tinggal kita mengambil gold. Anggap aja gold ya guys ya. Oke, let's go. Pro player kita easy ya. Sekarang saatnya kita bisa mengalahkan hacker ini guys ya. Please bisa. Ayo please. Ayo hackernya udah 8 loh woi. Dari mana dia woi.
Guys, gak ngerti aku guys ya. Gak ngerti aku bro. Hackernya, ya namanya hacker sih bro. Oke, mungkin adalah game satu-satunya yang aku sangat jago guys ya. Karena tinggal pencet spasi doang. Oke, habis ini aku akan coba tantangin hackernya main game itu. Kalau sampai dia menang guys, berarti dia adalah hacker sejati ya guys ya. Ingat, aku akan coba pemanasan dulu dengan yang lain. Kita akan mainin game andalan kita ya, game angkat barbel. Oke, ini udah auto win sih harusnya ya. Ini harusnya udah auto win ya guys ya. Gua lebih dari hacker ya. Ku bantai nih hackernya guys ya. Mana hackernya? Hacker, kamu ada di mana? Ini dia guys ya. Oke guys, aku sudah coba menantang hacker ya. Dan ini adalah game satu-satunya yang aku paling pro player. Aku udah ngikutin lomba internasional buat dapetin game ini, oke? Maksudnya aja aku di game ini ya. Kalau ini sampai hacker yang menang guys ya, aku pensi jadi pro player di game ini ya. Oke? Oke, let's see. Please, come on hacker. Please. I will win. Oh, please. Go guys. Too easy for me, man. Iyalah. Iyalah easy kok, Cak. Harusnya sih auto win ya. Kalau sampai kalah sih hackernya langsung murung guys, Dad. Hackernya langsung sedih, guys. Guys, hackernya langsung sedih, guys. Oh no, maafkan aku, hacker. Mungkin dia akan pensi menjadi hacker ya, guys, ya. Oh ya, buat penutupan, aku mau cobain game baruku terakhir ya. Oke. Okay. Ini game apa aku enggak tahu, guys, ya. Let's see. Ayo, Mbak, let's go, Mbak. Battle, Mbak. Apaan, guys, ya? Oke. Aku paham ya. Aduh, salah, bro. No. No, ah ini mah easy. Ini mah easy, ini kayaknya aku berani battlein ke ini lagi guys ya. Hackernya mungkin biar trauma kali ya guys ya, bentar. Hackernya udah trauma beneran kayak ini. Oh no, dia trauma guys. No, ya udahlah ya. Ya, ngeplak aku berhasil mengalahkan para hacker dan pro player di dunia ini. Dan sekarang, aku menjadi pro player gamers. Oh my god, ini kayaknya lebih ke hacker sih. Ya, walaupun gameku cuma satu sih guys ya. Yang jago, aku cuma jago game yang ini, yang angkat barbel. Oke guys, ya jadi kira-kira seperti dulu video kita kali ini. Dan untuk kali ini aku sudah menjadi pro player dan mengalahkan hacker. Lihat dia sampai trauma. Oh, dia masih bisa ditantang ya. Ya udah pemanasan ya terakhir ya guys ya. Yeah. Jadi kita akan bikin hackernya trauma lagi please. Come on. Kok gamenya ganti? Kok gamenya ganti? Hah, kok gamenya ganti guys? Bentar guys, kok gamenya ganti? Ini auto win sih, harusnya auto win sih. Auto win gak sih bro? Bro auto win gak sih bro? Bro come on bro. Please. Bro please. Please bro. Bro. Enggak, aku yang trauma guys. Aku yang trauma. Aku mundur alon-alon guys. Mundur alon-alon ya. Trauma fix. Aku salah game ya ternyata. Yaudah guys, jadi kira-kira seperti itu video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe juga, karena subscribe itu gratis guys. Dan sampai jumpa di video or live streaming selanjutnya. Bye-bye.